Oke, dah. Dah video. Dah. Guys, cik dan puan semuanya, support terus saya punya channel ini. Macam mana kita nak jadi YouTuber? Jangan lupa subscribe, like, share. Okay, tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa seluruh Indonesia. Pada modul kebinekaan 5 dan 6 kali ini, kita akan mempelajari yang pertama yaitu bedah film Sang Pencerah, dan yang kedua adalah kunjungan ke pusat latihan gajah di Minas. Nah, bagaimana keseruan kegiatan kita pada hari ini? Mungkin lebih detailnya akan dijelaskan oleh dosen modul Nusantara kita yaitu Bapak Dr. Fikri. Jangan lupa terus saksikan modul ini sampai selesai dan ikuti semua kegiatan kita dan ikuti semua keseruannya. Sampai jumpa lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh masam buah mempelam, mempelam di jolok, di pokok yang rendah. Mari belajar kebinekaan 5 dan 6. Materinya film Sang Pencerah dan pusat latihan gajah. Selamat pagi teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia pada program modul Nusantara ini, dan Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah modul Nusantara yang saya hormati. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang satu kegiatan kebinekaan, yaitu kebinekaan ke-5, bicara tentang bedah film Sang Pencerah. Sang Pencerah ini merupakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata tokoh pendiri Muhammadiyah di Yogyakarta. Kenapa film ini dipilih menjadi satu kegiatan bedah film ini? Kenapa? Karena kegiatan menonton film ini menjadikan sebuah inspirasi bagaimana perjuangan dari seorang darwis kecil yang tertarik untuk belajar agama karena apa yang dilogikakan, yang diterima oleh akal sehatnya dengan perilaku-perilaku masyarakat pada zaman itu di Yogyakarta tidaklah sesuai dengan pikirannya. Tentu dalam mendirikan Muhammadiyah banyak sekali tantangan, rintangan, atau kisah percintaan si darwis kecil dengan seorang gadis di Yogyakarta. Nah, bagaimana tantangan dan bagaimana perjuangan dari seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menggerakkan sebuah organisasi besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Mari kita tonton dan kita akan lakukan analisis dan kita akan melakukan yang namanya movie discussion pada kegiatan kebinekaan ini. Semoga nanti membuka pikiran kita, membuka nilai toleransi bagi kita terhadap perjuangan dari seorang tokoh yang sampai sekarang diabadikan menjadi pahlawan nasional. Nah, baik,
teman-teman mahasiswa dan para dosen modul Nusantara pada kegiatan kebinekaan keenam ini, kita akan melakukan sebuah kunjungan ke pusat pelatihan gajah yang terletak di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Pusat pelatihan gajah ini merupakan tempat konservasi dari gajah liar yang ada di daerah Sumatera, yaitu Minas. Dan di dalam kegiatan ini, kita akan mengetahui dan kemudian juga mewawancarai kepala KSDA konservasi dari gajah ini, dan kemudian kita akan melihat bagaimana proses pemeliharaan gajah, pelatihan, memandikan, dan kemudian melatih gajah itu dari binatang yang liar menjadi binatang yang jinak. Dan kita akan menaiki gajah itu dan melakukan trekking di hutan tempat pelaksanaan gajah itu. Bagaimana sejarahnya dan bagaimana proses melatih seekor gajah dari yang liar menjadi jinak, dan sehingga tempat ini menjadi tempat yang dijadikan objek wisata untuk masyarakat Riau. Seperti apa dan bagaimana kegiatan ini? Stay tune, ikuti terus dengan seksama kegiatan ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang keanekaragaman budaya dan keunikan dari Provinsi Riau dalam satu kegiatan kebinekaan. Tujuannya adalah memahami dan menyadari bahwa Indonesia itu adalah kaya, kaya dengan kebinekaan, kaya dengan budaya. Tetap kita perjuangkan dan tetap semangat mempelajari budaya kita sendiri. Terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan ini dengan baik serta seksama. Semoga kita bisa belajar dari alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.